Hoki Piala TNB 2023, juara Liga musim ini Terengganu Hoki Team THT meraih kemenangan bergaya 5-1 ke atas UiTM HAKPT pada aksi separuh akhir pertama kempen piala tersebut di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil semalam. Dalam aksi tersebut, anak buah Seo Jung Ho meraih gol awal pada minit kedua menerusi pukulan sudut penalti Ismail Abu sebelum pemain itu menambah gol padang pada minit ke-18. Tiga minit kemudian, pemain import THT Jang Jong Hyun dari Korea Selatan terus melebarkan jurang apabila meledak gol ketiga sebelum menjadikan kedudukan 4-0 tiga minit sebelum suku ketiga tamat. UiTM HAKPT pula berjaya merapatkan jurang menerusi Wan Haziq Hishamuddin Wan Amir Rusman pada minit ke-56 sebelum penyerang kebangsaan Faisal Sari menoktahkan kemenangan buat THT dua minit kemudian.